Halo guys, bertemu lagi dengan saya, hairstylist Adi. Kali ini saya mau review obat cat rambut dari Beauty Labo. Katanya sih ini dari Jepang. Jadi sebelumnya customer saya ini udah ngecat sendiri pakai ini. Nah, hasilnya seperti ini. Atasnya terang, bawahnya gelap, guys. Banyak kan orang kalau ngecat sendiri seperti itu, atasnya terang, jadi bawahnya gelap kan, dilihat ya. Jadi kayak ada lampunya di atas. Oke guys, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan cat rambutnya Beauty Labo. Ini udah saya buka ya. Handuk, mangkok, kuas cat rambut, tutup kuping, jepitan, sarung tangan, dan kip. Pertama pakaikan handuk, pakaikan kip. Ini developer atau oksidannya, tuangkan semua ya, tuangkan developernya. Jangan lupa ditutup ya. Kemudian cat rambutnya. Cat rambutnya. Ini bukanya jangan bingung, ini ada tutupnya. Jadi dibalik ya, dibalik ini maksudnya ini buat ngebuka ini. Nah, dicoplos. Ting ya, begitu ya. Nah, lalu dituangkan semua. Lalu aduk sampai merata. Kita aplikasikan bagian bawahnya dulu guys, karena bagian akar ini kalau kita barengkan mengaplikasiannya, akar ini masih muda jadi gampang masuk. Kalau kita barengkan pasti atasnya lebih terang. Jadi pertama-tama kita aplikasikan bagian belakang dulu. Bagian belakang kita aplikasikan terlebih dahulu. Lalu kita aplikasikan bagian depan. Bagian depan itu lebih sensitif dari belakang. Kenapa lebih sensitif dan lebih gampang masuk warna? Karena kita sering pakai pembersih muka, sering pakai sabun atau krem, itu akan membuat cat rambut lebih gampang masuk. Karena rambutnya sensitif, jadi kita usahakan kalau mewarnai rambut terang, utamakan bagian belakang terlebih dahulu guys, biar dia nggak keterangan atasnya. Nah, bagian akarnya juga terakhir karena akar itu masih muda. Kalau ngecat sendiri bagaimana? Cat sendiri sama, kita kucek-kucek aja, tapi usahakan yang bagian atas itu jangan dikenain dulu. Yang bagian atas nanti 10 menit mau keramas baru diaplikasikan. Karena ini udah terang banget, jadi terakhir ya guys.
kalau kita timpa langsung lagi nanti sama warnanya, di sini terang, di sini gelap. Jadi karena ini udah terang, kita nanti terakhir aja. Kita takutnya gatel di kena kuping, kita kasih tutupan kuping guys. Nah, guys. Kan kalau ini belum diwarnain, ini kita cat juga, kita kasih. Cuma karena ini udah pernah diwarnain keterangan atas, jadi atas ini enggak usah ya. Nanti 10 menit mau keramas baru kita satukan, kita sisir-sisir aja, guys. Gitu ya. Nah, ini sisanya masih banyak, guys. Bisa tombok-tombokin di bagian yang gelap guys, biar ya hasilnya lebih maksimal. Jangan fokuskan bagian atas lagi guys, karena bagian atas sudah ada lampunya. Guys, masih ada guys, biar warnanya keluar bagus. Tumbuk-tumbuk aja nggak apa-apa. Jadi semakin banyak catnya dia, warnanya semakin keluar guys. Oke, nah jepitnya ini guys, jangan jepit ke atas ya guys. Kalau ke atas kena akarnya lagi, jepit ke belakang guys. Di belakang taruhnya guys. Nah, gitu ya guys. Nah dan ini bagian ini nanti 10 menit mau keramas, tinggal kita sisir-sisir aja. Seperti itu ya. Tunggu dulu ya, 30 menit ya. Oke guys, sudah 30 menit. Kita sisir-sisir ya. Sisir-sisir guys. Nanti setelah 10 menit kita keramas biar dia rata. Kita sisir-sisir dulu, kita ratain sampai atas ya guys.
Kalau kena kulit begini gatel nggak kak? Enggak sih kak, nggak gatel. Oh ternyata kalau kena kulit kepala obat ini nggak gatel guys. Jadi buat kulit kepala sensitif berarti ini nggak begitu masalah nih. Panas nggak ini kak di kepala? Enggak sih kak, biasa aja. Oh ternyata obat cat ini nggak panas guys di kepala. Berarti ini obatnya nggak begitu keras ya, termasuk bagus guys. Kita tunggu lagi 10 menit ya kak. Oke guys, sudah 10 menit. Kita langsung keramas ya kak. Silakan kak. Oke, silakan kak. Ini tadi kan gelap. Tadi kan atasnya terang, bawahnya gelap. Sekarang warnanya kita cek seperti ini guys, sama nggak? Sama ya warnanya. Jadi nggak hitam lagi. Tadi kan sini hitam guys, sama nggak? Sama ya warnanya. Jadi nggak hitam lagi. Tadi kan sini hitam guys. Ini warnanya udah sama. Halo guys, jadi cat rambut Beauty Labo yang dari Jepang ini guys, pakai nomor N9 seperti ini ya guys, N9. Warnanya seperti ini guys. Cantik ya warnanya. Buat kawan semua jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Makasih.